Hai Property People, balik lagi sama aku di acara Lihat Properti. Kali ini aku ada di salah satu telaga di kawasan Telaga Kahuripan. Kali ini aku ada di salah satu telaga di kawasan Telaga Kahuripan. Nah, luas dari Telaga Kahuripan itu sendiri sekitar 750 hektar, lumayan cukup besar. Dan juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau Telaga Kahuripan itu adalah sebuah township yang sangat besar yang terintegrasi dengan berbagai tol untuk menjadi akses di hunian ini. Kali ini aku menghadirkan salah satu narasumber yang sangat keren dan juga oke banget yang ada di Telaga Kahuripan, yaitu Bro Aldo. Halo. Hai, apa kabar ya? Baik. Baik ya, sehat selalu, yes. Makin ganteng. Amin. Nah, aku mau tanya-tanya nih ya Pak, gimana untuk perkembangan dari si Telaga Kahuripan ini buat kedepannya? Oke. Jadi sekilas saya infokan untuk Telaga Kahuripan itu betul ya seperti Ibu Cece bilang ya. Jadi memang kita ini township yang sekitar kurang lebih 750 hektar kawasan ini. Lumayan besar ya Pak, betul. Ya. Atau besar banget ini buat besar di kawasannya. Besar banget untuk kawasan di selatan Jakarta, memang kita bisa dibilang kita yang paling besar Bu. Keren. Ya. Nah dari situ otomatis ke depannya future ini kita akan lebih berkembang lagi. Karena saat ini kita udah terhubung dengan beberapa akses tol. Salah satunya itu yaitu cuma depan gerbang kita Bu. Oh, dari akses gerbang itu, yes, langsung ke tol, langsung keren tol. Banget. Jadi kalau yang saat, tinggal nanti bakal lebih mudah akses buat betul, ke Jakarta atau yes, keluar Jakarta ya. Makanya keren. Sekarang kan banyak juga di sini pada yang tinggal di sini adalah kerjanya di Jakarta. Oh, karena okay, secara akses apalagi nanti kalau sudah jadi itu lebih dekat sih Bu ke Jakarta. Dan aku lihat di belakang kayaknya aku dari pertama pintu masuk tadi aku lihat berbagai telaga di sini lumayan banyak ya Pak. Betul. Keren ya. Ada yes, berapa sih telaga di kalau daerah untuk sini? Untuk telaga ataupun danau di kita itu kurang lebih ada 9 danau. Banyak, dan itu say, adalah alami. Oh, ya, jadi bukan danau buatan ya. Yes, betul, keren. Bukan buatan. Nah, ini salah satunya di sini Danau Telaga Kahuripan ini yang merupakan yang terbesar. Yang terbesar. Ya, jadi bisa pakai kita untuk jogging track pagi-pagi sama keluarga. Jadi ini fasilitas enak untuk di dalam hunian ya. Yes, betul. Kalau boleh tahu klaster apa aja sih yang akan hadir di Telaga Kahuripan ini nanti? Oke. Nah, untuk klaster saya infokan kepada Property People ya. Iya, property people. Ya. Jadi saya infokan untuk Telaga Kahuripan, saat ini kita kembangkan atau kita baru launching satu klaster. Oke. Okay. Itu klaster yang paling premium di Telaga Kahuripan karena posisinya itu betul-betul di jalan utama kita, Bu. Keren. Depan ya. Samasta. Kita kasih nama kelasnya itu adalah Aluna. Aluna ya, ya bukan Aluna Sagita Gutawa. Nah, bukan. Untuk Aluna sendiri itu kita di lahan 26 hektar. Oh, cukup luas ya, Pak. Yes, itu kayak betul, luas banget luas deh. Luas banget. 26 hektar ini kita akan bangun kurang lebih sekitar 1134 unit dibagi 3 subklaster lagi. Mahal ya, kayaknya mahal ini area ya. Mahal sih enggak, tapi kita masih worth it, Bu. Oh, worth it di kantor. Yes, aku pikir mahal karena kalau lihat dari lahan hanya yang luas, aku pikir ini akan menjadi township yang mahal. Ternyata aman di kantong ya Pak. Aman. Jadi untuk harga kita masih reasonable karena untuk yang kita kasih pun memang benar-benar yang premium. Untuk kawasan 26 hektar Aluna ini nanti kita bagi lagi ke 3 subcluster. Ada Aluna Sekar, Aluna Tera, sama Aluna Tirta. Jadi satu klaster itu bisa memecah jadi klaster-klaster lain lagi, yes, ya Pak, betul, yang pun gede dan banget. Satu lagi Bu, kalau untuk klaster Aluna ini karena seperti saya tadi bilang ini benar-benar klaster yang premium, otomatis dalam segi kayak instalasi listrik, air ataupun internet kita semua udah underground. Wow, keren ya. Satu kawasan atau klaster bisa dibilang mewah kan seragam Bu ya. Nah, makanya untuk Aluna juga kita kanopi untuk yang kaca itu kita udah free. Berarti gimana? Banyak juga
free yang ada di klaster itu nanti. Betul. Ya. Dan juga rumahnya apa? Udah smart home system gitu? Udah pasti. Modern yang pastinya. Betul. Aduh. Jadi walaupun misalkan tagline kita kan Telaga Kahuripan kembali ke alam Indonesia. Karena memang bisa kita lihat, malah kita bisa rasakan Bu ya, ya di danau ini banyak yang hijau, jadi seger sekali ya. Kembali ke alam Indonesia. Jadi ini hunian impian modern. Ya Pak ya. Yes, hunian impian modern. Karena kita tetap menjadi manusiawi yang modern dan juga di lingkungan yang sangat asri. Yes, gitu ya. Kalau saya balance. Iya benar, hidupnya balance. Betul, kita capek kerja, pulang ke rumah, lihat hijau-hijau, lihat danau. Iya benar. Enak lagi. Nah Bro Aldo, aku kan masih benar-benar excited ya sama si Telaga Kahuripan ini yang benar-benar asri. Aku pengen tahu nih, integrated yang ada di township ini tuh apa saja nantinya? Ah, oke. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, jadi untuk Telaga Kahuripan ini kan adalah township yang terluas se-selatan Jakarta. Keren ya. Ya, 750 hektar. Nah, otomatis pembangunannya itu kita ngelihat udah di kita siapkan, Bu. Iya. Salah satunya apa? Untuk landscape-nya sendiri, kita sudah gandeng dari Urban Plus. Nah, Urban udah tahu dong, siapa sih yang nggak tahu sama Urban Plus ya? Urban Plus adalah pemenang dari Sayembara untuk ibu kota baru. Wah, jadi desain master plan-nya aja nggak main-main loh. Sama property satu lagi, people. Untuk mungkin kalau kayak untuk unit rumahnya sendiri, kita pakai arsiteknya pun nggak main-main. Kita pakai Hadi Vincent. Wow, itu terkenal banget yes, loh. Karena benar-benar kita developer ini, Telaga Kahuripan, kita concern untuk Telaga Kahuripan ini bisa berkembang lagi. Makanya untuk yang Aluna ini kita pikirkan benar-benar matang. Yeah. Dari segi landscape, juga dari segi untuk arsiteknya, kita berikan yang terbaik. Jadi unitnya itu benar-benar dikemas secara betul. Maksimal ya, dari desain masternya. Jadi untuk yang kedepannya, kita juga sudah ada beberapa meeting lah dengan pihak-pihak rumah sakit, mall, atau akan ada hotel. Mall juga di Telaga yes, Kahuripan. Betul. Jadi nggak perlu lagi menghabiskan waktu di kota Jakarta. Betul. Cukup di Telaga Kahuripan, one stop living yang ada yes, di sini. Ya. Jadi sekalian kita balance lah, yeah. Life balance ya. Jadi dalam kita sibuk, terus kita ke rumah, tapi dengan adanya fasilitas yang di Telaga Kahuripan, otomatis kita benar-benar bisa hidup nyaman, hidup balance juga di Telaga Kahuripan. Berarti nanti akan ada apa aja Pak, fasilitas premium lainnya? Ya. Selain hotel, kita rumah sakit, kemudian ada mall. Kalau untuk sekolah, sampai sekarang kan sekolah udah ada lah. Semua orang pasti tahu untuk sekolah yang ada di Telaga Kahuripan. Kita ada Madania sama Marsudirini. Oh. Dan Marsudirini ini bukan main-main ya. Marsudirini yeah. sama Madania ini adalah sekolah yang lumayan luas, Bu. Lahannya besar, tuh siswanya pun bukan hanya dari Bogor aja. Dari luar kota pun juga kesini ya, keren. Ada dari luar kota, benar-benar luar kota. Makanya sekolah Marsudirini dan Madania, mereka sediakan buat boarding school-nya juga. Township impian ini ya, kayaknya betul. Pak ya di masa tapi depan. Tapi satu lagi Bu, yang paling penting itu yang spesial dari tadi bilang tuh, depan gerbang kita itu benar-benar langsung akses tol ya. Jadi kalau misalkan kita dari Jakarta Selatan, Ibu bisa langsung masuk ke Cilandak. Ya. Nanti keluar lurus ke arah Brigi, Sawangan, nanti keluar langsung. Itu di Bojonggede. Uh-huh. Itu langsung di depan gerbang Telaga Kahuripan ya, aksesnya. Enak banget itu yang pertama. Di sini. Belum bukan itu aja. Oh, belum aja. Satu lagi kalau apa? Misalkan kita dari Jagorawi, betul? Itu kita ada akses dari tol Sentul Selatan. Dari Bogor bisa langsung ke sini. Yes, ih, dari Jagorawi. Banget. Nah, untuk saat ini kan baru sampai turun itu dari Kayu Manis. Nanti kita akan nyambung lagi ke belakang sampai ke Serpong dan Balaraja. Kebayangkan tinggal di kawasan mewah, nuansa alamnya terasa, betul. Tapi aksesnya kemana-mana kita enak. Iya benar. Aku tadi juga udah lihat dari unitnya itu sendiri, yes. Benar-benar mengedepankan konsep resort ya. Betul. Berasa banget, betul, aku ngerasa betul. Banget. Seperti lagi healing di Bali ya kan ya. Jadi kalau tinggal di sini healing every day. Healing ya? Every day pokoknya betul-betul. Ya ampun. Happy pokoknya yes. tinggal di Telaga Kahuripan yeah. ini dengan integrated yang aksesnya lumayan banyak dan juga banyak fasilitas premium. Pokoknya jangan lupa datang ke Telaga Kahuripan. Yeah. Siap. Nanti bisa dibantu dengan marketing
tim Room A21 dan yeah. jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21 Property Channel. Kalian bisa mendapatkan informasi terupdate untuk seputar properti di Jabodetabek. Salam properti. Salam properti.